Saat ini kasus stunting dan kemiskinan masih menjadi isu penting di Indonesia. Salah satu penyedia jasa layanan keuangan swasta mendukung penuh untuk melawan stunting melalui program Genting Berbagi. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mencapai angka kemiskinan 0% dan penurunan stunting menjadi 14%, KG Media menggelar kampanye pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim yang digelar di Studio 1 Kompas TV pada Kamis 26 Oktober 2023. Melalui kesempatan ini, salah satu penyedia layanan keuangan swasta, Kredivo, bersama Kamar Dagang dan Industri, Kadin Indonesia, turut serta berpartisipasi. Yakni dengan menghadirkan program Genting Berbagi atau Gerakan Lawan Stunting Bersama Bagi Negeri. Program ini merupakan wujud nyata Kredivo untuk membangun negeri. Sebagai perusahaan swasta yang berkomitmen dan memiliki visi untuk membuka akses yang sebesar-besarnya terhadap fasilitas keuangan, kami juga berkomitmen untuk membuka akses yang luas bagi anak-anak ini untuk berkembang dan tanpa dihantui oleh stunting, gitu ya. Jadi kami berkomitmen untuk seterusnya untuk terus menjalankan program CSR kami dan mendukung program pemerintah juga supaya bisa mengurangi angka stunting bersama-sama di Indonesia. Salah satu penyedia layanan keuangan di Indonesia ini terus berkomitmen untuk memastikan setiap anak dapat berkembang dengan potensi penuh agar menjadi generasi sehat. Berbagai upaya Kredivo diapresiasi oleh pemerintah dan diberikan penghargaan oleh Kompas Gramedia Group. Dalam acara apresiasi dan talk show inisiatif Gotong Royong Akselerator Entas Stunting dan Kemiskinan Ekstrim 2023. Tim Liputan Kompas TV. Beres. Sekali lagi Bapak Ibu boleh dengan lebih semangat lagi bersama.